Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya guys? Semoga sore menjelang maghrib ini saya doakan saya sehat baik-baik saja guys ya. Kita mau bikin konten sesuai dengan request teman-teman guys ya. Jualan nasi goreng, pecel lele, Mang Romli guys ya. Di depan gedung kesenian atau depan Masjid Al-Mutazam guys ya. Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasir Merdu, Kecamatan Merdu, Kabupaten Kudus Selatan guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, salah laku pribadi, mohon maaf sebesarnya. Jika konten ini api yang hang tidak sempurna, saya mohon maaf. Insyaallah nanti depannya kita ulangi lagi guys ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Itu saja guys ya. Semoga pedagang ke depannya ini lebih baik lagi guys ya. Silakan main atau makan ataupun mampir ke nasi goreng Mang Romli guys ya. Mulainya buka baru mulai guys sampai sore guys ya. Konten kita ini campur baur guys ya. Halo. Nah, ada guys ya. Konten kita ini campur baur ya. Yo. Oke guys ya, lanjut guys ya. Udah hampir maghrib ya. Dan lagi agak gelap benar, saya mohon maaf ya. Durasi nggak banyak-banyak guys ya, karena kebentur nggak waktu ya. Gorengnya guys ya. Kemudian api nggak ngeheng guys. Halo Mang. Ya, sehat Mang. Sehat. Dengan siapa? Ya. Mang Romli ya. Ya, Mang Romli. Oh, ini siapa yuk? Bibi. Umi Kalsum ya. Mantap ya. Oh. Nasi goreng. Ya, kita minta izin waktunya buat konten YouTube nasi goreng ya, Mang Romli ya. Tuh. Ini mulai dagang jam berapa, Mang? Jam 5. Sampai jam sore sampai jam? Sampai jam 2 malam. Kalau aktifnya nih jam 6.30 ya. Iya. Tuh, nasi goreng dan apa-apa, Bang? Berapa satu porsi? Satu porsi ini spesial 15.000, yang biasa 12.000. Bisa bungkus ya? Bisa. Pakai telur ya? Sip. Kita lihat Bang. Oke. Okay. Mantap ya. Lele ya, lagi buat bumbunya ya. Iya. Dan kita dengan orang tua agak lebih sopan guys ya. Karena memang motivasi guys ya. Habis berapa banyak nasi gorengnya Bang? Sehari ya. Mantap ya, dan ini memang udah lama kenal saya guys ya, dari kecil memang udah kenal Mamang nih guys ya. Kalau dengan orang baik saya ini takut dan segan guys, gitu aja ya. Rumahnya di mana tadi Mang? Depan gedung kesenian. Jualannya kalau rumahnya? Rumahnya sama, depan gedung kesenian, depan polisi. Polisi ya. Mantap ya di situ ya, di Kampung Mada ya. Mantap ya. Berapa banyak buat Bang? 15 kilo lah. 15 kilo ya. Apa kendalanya sejauh ini? Kendalanya apa sejauh ini? Ini sekarang hujan. Hujannya sepi ya. Kalau minyak apa enggak ada ya? Enggak ada ya. Dan mohon maaf apabila agak suara ini karena memang suara ngaji udah mau maghrib guys ya. Diaduk-aduk berapa lama ngaduknya, Bang? Biar ini ya. Ya. Beli. YouTube ya. Halo. Mantap ya. Belanja ya. Sukses ya. Belum ada pesan nasi goreng, guys. Tuh ya. Tuh tim dari Simpang Tuai. Mantap. Sepuluh turai yes ya. Tuh waktu Pak Kuda Kepang kita ketemu ya. Guys, tuh Bang ya. Apa-apa bahannya, Bang? Bahannya bumbunya dari bawang ini. Bumbunya campur ya. Campur. Bawang apaan ya? Putih merah ya. Rahasia ya.
jualan ya. Bro dulu lah, bro sehat bro ya. Dengan siapa bro? Dengan siapa namanya? Dengan Bang Alek. Mantap Bang Alek ya. Ya. Oh, iya, lapar ya. Lapar ini. Pokoknya makan kuda hai. Kalau lah kenyang. Takkan ya Rio, nak berlari nak kemana juga pacak enak ya. Mantap ya. Guys ya. Dan ini bahan-bahannya ada bumbunya guys ya. Jembak guys ya. Bawang guys ya. Mudah-mudahan jangan hujan terus guys ya. Kasihan guys ya pedagang guys ya kalau hujan terus ya. Komplain ini termasuk orang Palembang kota guys. Tapi udah lama di sini ya. Saya lagi kecil memang belum lahir. Udah di sini ya. Ini bumbunya bu ya? Ayam ya? Goreng ya? Tak ya? Yang beli? Telok ya? Teh apa? Bisa buat es teh manis apa? Teh manis. Bandrek bisa ya? Susu ya? Banyak ya? Es jeruk bisa ya? Serba ada ya. Yang penting hidup nih harus mau berusaha, jangan pernah ngeluh ya. Kalau kita ngeluh, oh nggak bisa guys, semuanya guys. Ya. Kalau kita ngeluh belum udah capek, lain-lain susah ya. Telurnya ya. Telurnya mong ya. Silakan kalian-kalian mau request apapun itu bentuk kontennya, yang penting jangan bertentangan hukum, apalagi saling mencela guys ya. Gratis dan tidak dipungut biaya guys. Tapi insyaallah sabar ya. Insyaallah kita akan bikinkan kontennya guys. Bisa diceplok, bisa juga di ini mungkin dadar ya. Bisa. Atau dipisah bisa ya, atau dicampur ya. Terserah ya, tergantung dengan selera masing-masing ya. Kasih garam, micin. Iya. Mantap ya. Kalau malam agak susah guys, dan ini konten yang terakhir ya. Besok kita ulangi lagi guys lainnya. Butuh nasi goreng ya omong ya. Wih, mantap ya. Aduh. Tuh. Makan kuda yang penting guys tuh ya. Kalau udah makan lemak guys. Tuh ya. Ini kerupuknya guys, tuh ya. Ini bandrek-bandreknya bu ya. Tuh. Ini sewa berapa guys? Enggak sewa tempat ini ya? Bayar lampu. Bayar berapa yang lampu? 100 ya, alhamdulillah ya. Tuh. Ini kerupuknya guys. Tuh. Kerupuknya ya, belanja di pasar bu ya. Tuh. Ini susu dan bandrek. Bandrek berapa bandrek? 5.000 ya. Teh 5.000 bu ya. Ya. Silau lampu itu tuh ya. Kalau telurnya habis berapa bu sehari bu? Tiga karpet ya, berapa sekarpet? Ada banyak macam harganya ya. Tergantung dengan kualitasnya ya. Tuh, semoga pedagang ini semakin sukses ya. Dan enak ya. Tuh, jangan pernah mengeluh dan merasa malu ya. Bapak ini dan ibu ini aja udah berumur tapi tetap berusaha ya. Tuh, jangan pernah ragu-ragu guys. Kalau kita malu-malu ya sudah guys ya. Habis guys ya.
lebih baik kita malu ngutang ataupun minta-minta daripada kita malu ini guys ya. Tuh, kalau dagang kayak gini enggak usah malu-malu guys. Karyawannya istri mamang sendiri ya. Tuh dibayar dengan gaji. Semuanya diambil ya. Tuh uangnya guys. Tuh daripada bayar karyawan lain mang ya. Mantap ya. Diaduk-aduk, nasi goreng ya guys ya. Oh iya. Ini kerupuknya guys. Tuh ya, telurnya ya. Mantap ya. Dagangannya guys. Halo Besti. Beli ya? Dadah-dadah. Mantap, siapa namanya? Mantap ya. Tuh, memang sudah biasa beli di sini ya? Tidak beli Kak, tapi bensin. Oh, bensin. Nah. Tuh guys ya, tapi enggak apa-apa guys ya. Tuh, mantap ya. Besti ya. Tuh ya guys ya. Layau ya. Tuh, mantap ya. Jika tidak sempat pamit langsung ngapi dengan hang, saya mohon maaf guys karena memang sudah waktunya sore guys ya. Besti guys. Lagi malam lagi call ibunya guys. Oke, Mang. Makasih, Bang ya. Tuh, sehat selalu dan sukses, Bang ya. Jangan pernah malu dan ragu dengan usaha ya. Bi, sehat ya. Bro, sehat Bro ya. Sukses ya, sama menikmati ya. Mantap ya, kesana dia sih ya. Gampang-gampang kita buat lagi ya, konten ya. Oke, guys ya. Sekian dulu konten singkat kita dari pecel lele atau nasi goreng Mang Ramli guys ya, letaknya depan gedung kesenian guys ya. Kelurahan Pasar Nomor 2, Kecamatan Nomor 2, Kabupaten Pesatan guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi ya, mohon maaf sebesar-besarnya ada ya. Tuh, semoga kedepannya Aku Selatan ini semakin sukses, semakin nyes, semakin kece guys ya. Jangan ada yang pendatang dan pribumi, depan lebih baik lagi. Itu saja guys ya, Aku Selatan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dadah.